Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang lensa yang bagus. Salah satunya ya. Simak. Lensa yang bagus itu harus punya syarat ya. Yang pertama itu tidak menimbulkan abrasi ya. Berarti AB numbernya harus tinggi ya, atau menengah. Yang kedua itu harus tipis ya, dengan indeks bias tinggi ya. Sedangkan kalau lensa kebanyakan, kalau indeks biasnya tinggi, pasti AB numbernya kecil. Contoh polikarbonat kan tinggi tuh, AB numbernya kecil. Terus contoh CR39 itu indeksnya rendah, abrasinya nomor AB-nya tinggi. Jadi selalu kebalik. Tapi lensa ini itu perkecualian ya. Namanya MR8 ya. MR8 itu Mitsui Resin 8. Dia punya indeks bias 1,6, jadi lumayan tinggi. Untuk minus-minus 3 ke atas bisa pakai ini ya. Ada desain aspheric-nya juga. Dan AB number-nya 41, ini termasuk agak tinggi ya. Jadi nggak terlalu, emang sih dibanding CR58 kan jauh ya. Tapi ini 41 udah di atas rata-rata. Biasanya kalau indeks-indeks yang tinggi itu AB-nya itu cuma 31, 32, ini 41. Jadi agak mengurangi abrasi. Terus untuk tahan panas juga ini agak tingginya, sampai 118 derajat baru bisa melebur ya. Setelah diuji coba drop voltage, dia juga kuat ya. Emang nggak sekuat polikarbonat, tapi lebih kuat dibanding bahan-bahan akrilik ya. Cuma ini sayangnya nggak bisa diwarna ya. Cocok buat kacamata yang tidak ada bingkainya. Itu cocok buat frame-frame anak juga, untuk kacamata anak cocok ya. Untuk lensa ini. Sebenarnya produk MR itu banyak ya. Ada juga MR7. MR7 itu indeksnya lebih tinggi, 1,67. Cuma AB number MR7 itu kecil, 31. Untuk tahan panasnya juga sampai 85 derajat Celcius ya. Tapi itu bisa diwarna ya. Jadi indeks bias yang tinggi yang bisa diwarna itu MR7. Terus ada juga MR10. Indeks biasnya 1,67. AB-nya juga rendah, 31. Ini tahan panas ya, 100 derajat Celcius, cuma lebih tahanan MR ya dibanding MR8 dibanding MR10. Ada juga MR174, indeks biasnya paling tinggi ya, 1,74. Untuk minus-minus yang tinggi banget, ini bisa MR1,74. AB-nya 32, cuma untuk tahan panasnya sampai 78 derajat Celcius. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang lensa kacamata yang bagus, salah satunya MR8. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.